DPR mengusulkan Bapepti diberhentikan sementara atau dibekukan sementara agar bisa melakukan audit kinerja secara menyeluruh. Mohon maaf, Pak, memang ada laporan yang kurang bagus begitu dari Bapepti sehingga harus diaudit. Bagaimana tanggapan Anda? Gini, jika lebih cermat lagi ya, itu tidak masuk di kesimpulan rapat, tapi hanya di catatan dari anggota karena ada yang menyampaikan. Ya. Nah, di situ juga saya sudah sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal, saya kebetulan menjadi irjennya saat ini, sudah melakukan evaluasi organisasi atas Bapepti, agak mirip dengan audit kinerja, gitu ya. Dan sudah menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti perubahan organisasi, perbaikan tata kerja, termasuk mekanisme pengawasannya, menggunakan auditor dengan sertifikasi CISA dan sebagainya, ya kan? Namun memang belum semua itu di rekomendasi itu ditindaklanjuti. Justru sekarang yang saya menindaklanjuti rekomendasi yang saya sampaikan, agak aneh juga, tapi ya itulah tugas saya, misi saya yang diberikan oleh Pak Menteri di Bapepti untuk melakukan perbaikan tata kelolanya. Menurut pandangan saya, menutup Bapepti walaupun sementara, itu menurut saya akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tadi di pembuka sudah disampaikan oleh Pak Khairul, kalau nggak salah tadi ya. Jika ditutup, maka pasar perdagangan berjangka ini akan terhenti. Ujungnya ya masyarakatlah yang akan dirugikan. Gitu kan. Jadi ibaratnya ini saya sedang menerbangkan helikopter di atas lautan, helikopternya kebetulan mesinnya rusak, saya tidak bisa mendarat darurat, saya tetap harus terbang sambil melakukan perbaikan mesinnya. Ya, jadi ya itulah yang terjadi. Saya harus tetap menjalankan ini. Begitu Mbak Dian.